Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah mixer standing. Mereknya itu MX 700. Di sini kendalanya saat dilakukan pengadukan adonan, gearnya dol. Diprediksi di sini di antaranya adalah gear dan fan belt-nya. Apakah fan belt yang bermasalah ataupun gear-nya? Supaya memudahkan kawan-kawan dalam memperbaiki mixer standing ini. Lanjut kita bongkar bagian dalamnya. MX 700. Kendala di sini setelah kita bongkar ada di bagian gearboxnya. Saya lihat gearboxnya sudah oleng. Gear ini masih bagus karena terbuat dari besi. Gear heliknya dalam yang perlu diganti. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang sudah hilang kode karetnya ataupun sering disebut fan belt-nya, ini kodenya ada di sini. Oke. Karena biasanya sering sekali fan belt ini putus atau hilang kodenya. Ini dengan daya 1500 watt, ukuran volumenya 7 liter dan kodenya MX 700. Oke. Cara membukanya gampang. Apabila ingin mengganti fan belt ataupun gearboxnya ataupun gear heliknya, cukup kita membuka bagian atas. Di samping ini ada baut kecil ini. Ini setelah kita buka penutup bagian atas, dan di atasnya ada baut dua, dan bagian bawahnya ada baut 4 biji. Di bawah sini ada 4. Setelah kita bongkar baru bisa kita perbaiki bagian fan belt maupun gearboxnya. Namun gearnya bisa kita lihat oleng dan ini tidak kuat, bisa dipegang, bisa ditahan, dia los atau bisa kita sebut dol. Di sini kendalanya bukan di fan belt-nya, tapi ada di bagian gearnya. Oke, gearnya ini harus kita ganti. Harus kita bongkar bagian ini dulu. Di sini kita harus mencari gearnya karena tidak ada di pasaran, jadi kita harus belanja di online, toko online. Dan ini jenis Mito ini lebih mudah kita membukanya ketimbang yang jenis-jenis merek yang lain yang seperti CNI, karena harus membuka bagian bawah semuanya baru bisa kita angkat bagian atasnya. Oke, sekian, semoga video pendek ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Ini kita buka, bisa lihat. Sekian, terus dukung channel kami, Rakan Elektronik. Nantikan video-video yang bermanfaat bagi kawan-kawan yang membutuhkan.
tutorial elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.